Oke, kita tes unit naga runting miliknya Om siapa tadi? Herianto. Herianto lagi, ambil 2 unit Om Herianto di Poso. Kita tesnya di jarak 80 yard. 79 yard, 80 yard kurang lebih. 79 yard aja dia masih lebih dari 70 meter. Standar kita adalah grouping tutup my zone di 70 meter untuk laras lokalnya. Laras lokal kita tes loop. Pakai ANT 13,8 green ya. Om Herianto Poso. Perkenaannya belum tahu lagi aku ini di mana tadi kalau nggak salah kanan. Di mana dapatnya? Sini entonya. Oke, shoot pertama perkenaan ada di sebelah kiri bawah. Lanjut shoot kedua. Masuk Om. ANT. Shoot ketiga ANT slug. Nah, masuk lagi Om. Shoot keempat, nggak muluk-muluk ya, saya settingnya main cepat aja. Grouping tetap my zone, 70 meter, selesai. Oke, masuk shoot lagi. Shoot kelima. Dapat lagi ANT. Shoot ke-6. Oke, bawahnya dikit ya. Shoot ke-7. Nah, geser. Coba lanjut. Kita nanti kita ganti lebihin untuk ngetesnya ya. Shoot ke-8 ini. Apa lupa titik bidik? Enggak, ini kok. Oke, masuk lagi. 9. Shoot ke-9. Saya takutnya lupa titik bidik. Tapi enggak kayaknya sih ini. Nah, masuk lagi. Shoot ke-10. Saya tambahin 2 lagi nanti ya. Kita lihat sampai 12 kali ya. Dapat. Shoot ke-11. Dapat. Shoot ke-12. Oke, dapat Om, 12 kali shoot itu ada keluar yang satu mepet, yang satu agak di bawah sini ya. Nah, diperhatikan ini. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, kelihatan. Oke, sudah cukup 12 kali shoot. Untuk sekelas lokal-lokal ya, mau impor juga nggak mungkin, mau konsisten semua. Namanya flyer tuh sangat wajar. Yang di 25 meter aja nembak penres 25 meter aja nggak ada jaminan mau nilai 10 semua, apalagi X. Nah, itu toleransi Om ya. Sip. Putar tumbol miliknya Om Herianto di Poso. Ambil 2 pucuk, yang satu ini, yang satu yang tactical goal ini ya. Oke, sudah selesai Om. Ring finder mana? Oke, ini mimisnya kita pakai ANT, mimis lokal ANT slug 13,8 green ya. Ready stock. Ring finder juga ready stock. ANT harganya di angka 100 ribuan ya, 125 ribu untuk eceran. Kalau lebih dari ambil 2 kaleng 3 kaleng gampang nih gua. Sama kita fleksibel aja. Aduh. Kita pastikan 79 80 ya. Oke. Terima kasih.